bila RAM menjadi prioriti dan bila RAM menjadi keperluan kepada sesetengah individu dalam pemilihan smartphone. Tak dinafikan, memang ada sesetengah user yang buka 7 hingga ke 8 apps dalam satu masa untuk buat kerja ataupun untuk bersosial di dalam social media, kan? Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, bla 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 dalam satu masa. Yeah, ada orang-orang yang macam ni. Dan untuk itu, Realme 2 Pro 8GB RAM 128 storage. Dalam official website diorang, diorang bagi tahu ada 3 varian skala yang berbeza, warna biru, warna hitam dan juga warna silver. Dan di tangan aku ni kita ada warna Black Sea, itu warna hitam. Dan kepada viewer baru dalam channel ni, ini merupakan produk Realme yang pertama dalam channel ni. So seperti biasa kita akan dapat apa ni? Paperwork, quick guide, lalala. Okey, kita ada clear case dan kualiti clear case ni sama macam Honor dan juga Asus. Phone dia sendiri. Kepala charger 10W, jadi ni bukan fast charging. Dan juga USB cable, ya, yeah, micro USB. So macam mana guys, 2019 perlu lagi ke ada pui? Komen kat bawah. Kalau perlu ada, next time kita akan terus dengan pui tu. Okay, tu saja dalam kotak. So ya, yeah, back panel plastik guys. Dua kamera, fingerprint di tengah, power button di sebelah kanan, volume rocker di sebelah kiri, ada SIM tray, single speaker, micro USB dan juga lubang kegilaan ramai. Lubang kegilaan ramai guys. Dari segi spek, ya, yeah, boleh katakan berbaloi. Dan pada korang untuk dapatkan Realme 2 Pro ni, korang boleh check dekat link bawah video aku. So, bagi aku masa sekejap untuk setup. Ya, yeah, ini dia antara muka. Dia pakai software apa ni, aku pun tak study tengok. Keluar daripada kotak, kita akan dapat Android 8.1.0, ColorOS version 5.2. Dan jom kita tengok display, sebab aku tengok display dia ni macam comel macam je. Kan? Dan alang-alang kita test sekali dia punya speaker, kita tengok power ke tak power ke. Sekejap. Dan kita cuba comparekan dengan Max Pro M2. Max Pro M2 guys, kualiti audio dan juga dia punya kelantangan bunyi Max Pro M2. Okey, daripada segi kualiti display, guys, daripada segi display, aku boleh katakan Realme 2 Pro ni, dia punya kecerahan, dia punya color lagi mantap daripada Max Pro M2. So, kalau sebelum ni aku cakap Max Pro M2 ada display yang king dalam kategori mid-range, dan sekarang aku boleh katakan Realme 2 Pro overtake dalam bab display dari kategori mid-range. Okay, jom kita try dia punya selfie camera. 16 megapixel. Oh, sebelum tu kita check beautification dulu. Beautification none. Jangan beautification, nanti muka aku jadi macam ahli LGBT. Ya, yeah, not bad guys.
not bad. Boleh nampak detail kat sini. Aku punya janggut yang jarang-jarang. Aku punya LED misai pun nampak. Dan aku punya jerawat-jerawat nakal pun nampak. Okay, not bad. Okay, kita cuba kamera belakang 16 megapixel. Kita snap gambar merpati 2 sejoli ni. Ya, okay, not bad. Color accuracy tak berapa tepat. Tapi details, okay. Details kita boleh nampak. Bokeh effect tak berapa accurate juga. Tapi okay, harga RM1099. Okay, not bad. Okay guys, macam biasa selepas ni kita akan teruskan dengan proses penderaan kita. Kita akan buat gaming test Mobile Legends dan juga PUBG straight, non-stop. Dan kita akan tengok bagaimana Realme 2 Pro ni yang berkapasiti bateri 3000mAh beraksi dalam cabaran gaming test kita. Okay, that's it guys. Lepas ni aku akan terus buat gaming test. Aku kena cepatkan sikit gaming test Realme 2 Pro ni pasal aku baru dapat info daripada Mr. Kedah. Mi Mix 3 akan datang dekat Malaysia secara official dalam masa yang terdekat. So, aku tak nak miss benda tu. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Lepas kita buat gaming test Realme 2 Pro ni, kita akan teruskan dengan Mate 20X. Kemudian, Mi Mix 3. Nah, seperti biasa guys, jangan hisap gam. Bye.